Pig, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Dan yang mustahak ini ialah kita lihat bagaimana Lee Kok Pak boleh berkembang dengan karakter yang mempunyai identiti Malaysia. Identiti kampung tapi boleh dipasarkan di peringkat global. French. Nama dia Lee Kok Pak. Yang seronok tadi bila kita lihat semua yang bekerja itu adalah orang Malaysia. Dia menarik, dia tidak complicated, dia simple, dia mengajar, dia selalu senyum, dia selalu buat ketawa. Ini menarik sebenarnya, bukan hanya anak-anak kecil tapi kadang-kadang orang tua pun lihat juga Upik Ipin, kerana dia satu karakter yang menarik. Dua tiga ikan pusing, jangan tipu, jangan sing. Mobles, mobles. Kita baru aja tubuhkan kita punya akademi. So kita merasakan apa yang kita dah buat, proses latihan tu. Kalau kita tak jadikan sebagai latihan yang formal, kita rugi. Bukan kita aja, negara rugi ya. Kita ada kebolehan melatih ya, pekerja mahir. Jadi kita buat akademi, dan itu lebih baik kalau kita berkolaborasi dengan pusat pengajian tinggi. Terlihat tadi ada kerjasama di antara Upik Ipin dengan IPT. Ini merupakan satu perkara yang baik kerana IPT patut tingkatkan kolaborasi dengan industri. Ini yang kita galakkan, dan dengan adanya kolaborasi dengan industri tidak ada masalah kepasaran, keboleh pasaran graduan-graduan. Topak adalah jemput saya. Saya lihat bagaimana kita boleh bantu, bagaimana kita boleh mempertingkatkan lagi kolaborasi dengan Kopak untuk pastikan industri multimedia kreativiti akan terus berkembang untuk membantu dunia hiburan dan juga pendidikan, dan untuk meningkatkan lagi sumber ekonomi. Tanya tepukan sekali kepada terima kasih semua. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.